Universitas Indonesia mengunggah video bernarasi mawar dengan pengisi suara yang diduga mirip suara Kaesang di akun media sosial PSI. Bernarasi mawar yang bilang belum punya pengalaman politik, namun punya mimpi untuk Indonesia. Video ini memang tidak menampilkan sosok Kaesang, hanya siluet pria berkacamata di akhirnya. Namun suara yang menarasikan video ini diduga mirip dengan suara Kaesang. Video diunggah seiring dengan pernyataan sejumlah petinggi PSI yang mengklaim Kaesang siap masuk ke politik. Jalan yang aku pilih adalah jalan yang benar, bukan nama sebenarnya. Saat ini aku sudah memantapkan hati. Kakak Kaesang yang juga wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, bilang Kaesang belum bicara kepada keluarga soal keinginannya terjun ke politik. Gibran menilai pengisi suara hingga siluet sosok yang diunggah dalam akun media sosial PSI belum tentu sosok adiknya, sehingga perlu menunggu penjelasan dari Partai Solidaritas Indonesia. Emangnya suaranya Kaesang seperti itu? Iya, mirip berat-berat kayak Mas Gibran gitu suaranya. Enggak, kalau saya lihat di video pendeknya ya itu suaranya lebih ke apa ya? Lebih ke tenor ya, apa soprano ya, bukan ke bass ya, bukan Kaesang. Pria berkacamata, ini kan belum tentu Kaesang, bisa saja itu siapa, Afgan atau siapa. Dicek dulu aja apakah itu betul Kaesang ya, jangan menduga-duga seperti itu ya. Belum tentu itu suaranya Kaesang, belum tentu itu siluetnya Kaesang juga kan ya. Sementara sejumlah pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengaku belum mendapat informasi soal putra bungsu Jokowi Kaesang Pangarep yang akan bergabung ke PSI. Ketua DPP PDIP Puan Maharani bilang akan menanyakan langsung kepada Kaesang soal kebenaran bergabung ke PSI. Sementara Jarod Saiful Hidayat mengingatkan agar Kaesang tidak terburu-buru saat mengambil langkah politik. Saya baru dengar-dengar, belum tahu, karena itu kan baru keluar tadi pagi beritanya. Jadi saya nggak mau mengomentari sesuatu hal yang ini masih katanya-katanya atau dengar-dengar. Saya mau cek dulu. Belum tahu kita. Apa beliau, Mas Kaesang itu sudah memutuskan. Tapi saran saya adalah, untuk masuk organisasi partai politik itu ojo ke susu, ojo krusa-krusu. Coba dilihat, ya, dipelajari dulu. Bacawapres Muhaimin Iskandar.